Panas, panas. Ada warung baru nih. Ada warung baru di sebelah. Oke nih. Ini asing-asing ngadut. Jam segini udah habis. Weh, itu ngapain itu? Ini gasa tuh gasa. Udah. Segini pantas aja habis dua ini ngaduk-ngaduk lagi tuh ronde ke berapa tuh ronde kedua. Ya. Buset dah. Aduh, panas, panas teman-teman. Aduh, panas-panas. Panas-panas begini. Ini saya ada di Jalan Mawar. Melur Teguh. Melur Teguh. Tempatnya teman saya. Kita mau ngevlog lagi. Udah di vlog dua kali ya. Jadi ayam. Blok ayam, ini kesini lagi laris lagi. Tidak ada teman-teman. Buset. Ya seperti ini. Cari tempat yang enak. Tes 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 10 miliar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Cek 1 miliar, 2 miliar. Satu kapan kayanya. Semoga yang nonton channel saya ini, yang nonton full tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 10 miliar. Amin. Ini pemantin lupa lagi, tapi nggak usah khawatir dah. Tadi ya alhamdulillah ya, saya kemarin saya upload itu video lucu-lucuan, video lucu-lucuan yang di belakangnya ada insan tutor sama cewek yang cantik. Jadi itu dari TikTok gitu ya. Kalau di TikTok kan gambarnya Fedi Sambo gitu kan, ya cewek yang juga gitu. lumayan panjang dan lumayan agak ribet itu nguploadnya, apa teknik editingnya itu ribet banget gitu. ini gimana ya, kalau di TikTok kan tinggal ada filter, karena di YouTube kagak ada. Gimana tapi lah, itu ya namanya usaha ya teman-teman, usaha supaya menampilkan gambar yang bagus di video yang ya namanya usaha supaya ada bertambah follower. Ya alhamdulillah juga bertambah jam tayang juga dari hasil video kemarin. Terima kasih yang sudah nonton, semoga doanya cepat terkabul gitu ya, cepat terkabul, ditambah uangnya 10 miliar gitu. Ya nanti doanya tinggal nggak tahu nanti bagaimana doa yang video yang keberapa akan terwujud begitu. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Jadi teman-teman
banyak orang yang ya bukan banyak deh, saya bicara saya aja deh ya. Dulu saya pertama kali untuk bikin video ini bimbang gitu ya, gimana ya cara mulainya, nanti aja deh berpikir untuk alat yang lengkap gitu. Jadi waktu itu nanti dulu lah, nggak enak kalau alat yang nggak lengkap gitu. Jadi buang jauh-jauh teman-teman ya, pikiran seperti itu. Sel, kenapa nggak mulai dari dulu untuk membuat video? Kenapa video bisa dibuat apa aja begitu? Dan ada orang yang viral tanpa harus editing yang bagus, ini profesional. Di sini mah kita termasuk saya harus belajar boro-boro dulu, nggak ngerti bagaimana cara editing video yang bagus dan bagaimana nggak bisa. Makanya bisa nanti teman-teman bisa lihat deh di video-video saya sebelumnya yang jadul-jadul gitu ya, video saya cuma nah, itu rata-rata video cuma sekali tik doang gitu. Sekali tik. Jadi ya itu karena saya sendiri merasakan saya belum bisa menggabungkan beberapa take gambar gitu. Jadi saya pengen gitu, saya gabungin itu nggak bisa, saya gatek saya gitu. Masih gatek. Ya udah. Oh ternyata begini cara menambahin video, mulai kita belajar lagi dan di YouTube ini banyak tutorial ya teman-teman. Tutorial. Sampai ada yang sinematik, yang disebut sinematik fotografi, sinematik video lah, pokoknya video yang dibuat sinematik lah. Itu kabarnya canggih-canggih, ada orang bilang Bluetooth dengan efek yang khusus itu dibuat di situ ya. Jadi seiring video kita di kita mulai bertambah pemikiran, pola pikiran, ya ilmu juga dapat ilmu baru lagi. Dapat ilmu baru, oh ternyata begini caranya, ini begini. Oh, kenapa bisa begini? Bisa begitu karena pada saat kita proses mulai berjalan sebuah proses di pemikiran dan tujuan apa? Ya, tujuannya menghibur gitu supaya enak video itu. Jadi disitulah otak kita berkembang. Asal pikiran kita positif. Jadi apapun terjadi belajar melihat ini. Jadi di sini nih di YouTube ini kita belajar. Nah, belajar gimana? Belajar jadi produser. Senang ya? Belajar jadi produser, belajar jadi sutradara, ya kan? Belajar jadi editor, belajar jadi kameramen sendiri gitu. Karena apa ya, dari awal kita akui dia namanya pemula, sangat-sangat pemula. Jadi kita skill itu kita tidak punya sama sekali. Skill kameramen, editor tidak punya. Saya tidak punya. Apalagi mau produserin, ada punya rencana ke depan akan mengundang artis-artis yang besar. Ya, cuma kan yang modalnya ada yang minta, kan nggak tahu deh kalau mengundang artis besar itu mau nggak dibayar gitu kan. Tapi setahu saya sih artis sama artis mau nggak gratis ya. Tapi kalau gitu kalau kita yang undang mau kan harus bayar. Ada video podcast juga yang mengundang, ternyata yang mengundang orang biasa aja nih. Saya lihat itu di podcast sebelah ya, podcast sebelah.
itu mengundang orang untuk mengorek sebuah cerita. Sebuah cerita aja itu harus bayar loh 200.000. Tapi ya tidak sia-sia podcastnya itu. Memang yang pertama podcastnya gagal, tapi yang berikutnya itu subscribernya udah sampai puluhan ribu gitu. Main jam tayangnya juga banyak sekali gitu. Itu dia bayar itu podcast yang sederhana dengan teknik editing kamera yang sederhana, editing video dengan kamera yang biasa pun bisa maju, bisa melesat gitu, bisa maju. Yang penting itu simple aja sebenarnya. Itu kita akan jadi bos sendiri, kita akan jadi sutradara, kita akan jadi produser, kita sendiri juga jadi kameramen, bahkan kita jadi penyiar, jadi host gitu. Jadi komplit sebenarnya. Jangan bosan teman-teman untuk nonton video saya ya, sebab yang nonton video saya full tanpa skip, uangnya saya doain bertambah 10 miliar teman-teman. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.